Perkenalkan, nama saya Bu Angga, ibu guru kelas dari kelompok Bulan. Halo kelompok Bulan, halo kelompok Matahari, kelompok Awan, kelompok Bintang, dan adik Pelangi. Bu Angga akan mengajak anak-anak bermain kolase gambar kambing. Seperti ini gambarnya. Bahan yang sudah disiapkan Bu Angga ada gambar kambing seperti ini. Kemudian ada kapas. Anak-anak bisa menggunakan bahan yang lain yang ada di rumah, seperti koran, kertas, atau kertas origami, dan juga lem. Bu Angga menggunakan lem Raja Wali. Anak-anak juga bisa menggunakan lem yang ada di rumah. Lem ini fungsinya untuk perekat. Nah, kita mulai ya. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama, ambil kapas secukupnya, kemudian kapasnya akan kita gulung-gulung seperti ini, atau kita putar-putar ya, agar membentuk bola kapas. Jadinya seperti ini, teman-teman. Kemudian kita beri lem secukupnya ya. Secukupnya ya, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kemudian kita tempel pada bagian tubuh kambing ya. Kita tempel, ambil kapas lagi ya secukupnya. Kemudian kita putar-putar. Kita putar menjadi bola kapas. Sudah jadi. Kita beri lem secukupnya. Ya. Kita tempel lagi seperti ini. Lakukan dengan penuh ya teman-teman. Bu Angga sudah menyiapkan kolase gambar kambing yang sudah penuh, yang sudah jadi seperti ini.